Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berpandangan bahawa negara kita sekarang ini sedang berlaku suatu peristiwa, iaitu berlakunya pesta kezaliman dalam negara kita. Pesta ini kononnya berlaku disebabkan oleh pendakwaan yang dilakukan ke atas pemimpin-pemimpin politik pembangkang. Dakwaan ini dibuat oleh seorang yang bergelar ulama, tuan guru. Dan saya kira dakwaan yang dibuat itu ada suatu perkara ataupun dakwaan yang tidak cermat, terburu-buru dan tidak berpijak di alam nyata. Tuan-tuan, zalimkah sesebuah kerajaan ataupun seseorang pemimpin itu apabila dia mendakwa ataupun kerajaan yang dipimpinnya ataupun pihak berkuasa, pihak pengulat kuasa mendakwa seorang pemimpin politik pembangkang atas sebab adanya bukti-bukti yang boleh disahkan di mahkamah bahawa berlakunya salah guna kuasa dan rasuah. Zalimkah itu? Zalimkah seseorang itu ataupun kerajaan itu kalau dia mempunyai niat untuk membenteras rasuah dan salah guna kuasa walaupun dilakukan oleh pemimpin kerajaan ke, pemimpin pembangkang ke, tak kiralah siapa. Zalimkah kalau perkara itu dilakukan? Atau mungkin kalau kita tak dakwa orang yang salah guna kuasa, orang yang rasuah, itu bagi saya kezaliman sebab kita tidak mencegah kemungkaran. Malah sepatutnya seseorang itu yang bertaraf bergelar tuan guru, ulama dan sebagainya, sudah tentu dia gembira kalau kerajaan yang ada itu ingin membasmi rasuah, ingin membasmi salah guna kuasa. Dan alangkah gembiranya sepatutnya mereka-mereka itu kalau pemimpin mereka didakwa sebab apa? Kalau pemimpin itu didakwa, kalau didapati bersalah, mereka terlepas daripada ataupun mereka bebas daripada mempunyai ketua yang rasuah, kaki salah guna kuasa. Tetapi kalau pendakwaan itu gagal membuktikan pemimpin mereka itu bersalah, maka mereka tetap juga gembira dan bersyukur kerana pemimpin mereka bersih. Itu sepatutnya pandangan yang diberikan oleh seorang tuan guru atau seorang murabbi. Bukannya menghentam kerajaan, menyatakan kerajaan zalim, kerajaan pilih kasih, kerajaan menjalankan pendakwaan terpilih, pendakwaan untuk mengaibkan pemimpin pembangkang. Bukan begitu, sebab pendakwaan itu dilakukan oleh pihak penguat kuasa yang mana penguat kuasa itu bebas bertindak daripada sebarang campur tangan politik. Malah Perdana Menteri telah pun mengulangi kesekian kalinya menyatakan bahawa beliau tidak pernah campur tangan dalam hal ehwal kerja ataupun tanggungjawab SPRM, tanggungjawab peguam negara, tanggungjawab institusi kehakiman, ketua hakim negara dan sebagainya. Malah Perdana Menteri menyatakan bahawa mereka-mereka yang menuduh beliau campur tangan dalam isu-isu yang berkaitan dengan pendakwaan salah guna kuasa dan rasuah ini, mereka sebenarnya melakukan kezaliman dan mereka tidak menunjukkan bukti pun yang Datuk Seri Anwar campur tangan dalam kes-kes tersebut. Datuk Seri Anwar kata zalim mereka yang memfitnah dia, menuduh dia campur tangan kalau mereka itu tidak membawa sebarang bukti dan juga membawa justifikasi yang membuktikan Datuk Seri Anwar campur tangan dalam kes tersebut. Jadi kita kesal, tuan-tuan. Kita kesal kerana pemimpin yang dihormati kononnya itu menghina mahkamah, menghina peguam negara, menghina penguat kuasa, seolah-olah SPRM ini menjadi kuda tunggangan kerajaan, menjadi kuda tunggangan Anwar. Ini satu penghinaan kepada institusi yang sangat penting dalam sebuah negara. Kalau pemimpin seperti seorang ulama, tuan guru yang besar ini tidak hormat
dan tidak mempercayai institusi kehakiman, SPRM dan peguam negara, maka itu suatu perkara yang bahaya, kerana kita bimbang pengikut-pengikutnya juga nanti tidak mengiktiraf, tidak percaya kepada institusi-institusi yang ada. Kita bimbang mereka akan menggunakan undang-undang sendiri kerana dah tak percaya kepada hakim, tak percaya kepada SPRM, tak percaya kepada peguam negara. Jadi dakwaan mengatakan bahawa ini pesta kezaliman adalah suatu dakwaan yang sangat-sangat dikesalkan. Mana mungkin kita nak melakukan kezaliman, kata Datuk Seri Anwar, kerana saya sendiri menurutnya telah pun dizalimi dan dia tahu bagaimana peritnya kezaliman itu dilakukan kepada seseorang yang tidak bersalah. Sebab itu Datuk Seri Anwar menyatakan dia sentiasa mengingatkan SPRM supaya menjalankan tanggungjawab dengan telus, jangan aniaya orang. Kalau betul ada bukti, siasat dan bawa dakwa di mahkamah. Jadi saya kira saya sangat kesal dengan kenyataan yang dibuat ini, dan saya menyeru kepada kepada pengikut-pengikut PAS, pengikut-pengikut Perikatan Nasional, pengundi mereka, supaya mengkaji dan melihat perangai pemimpin-pemimpin kamu ini. Pemimpin kamu tidak maksum, pemimpin kamu terbuka dalam melakukan kesalahan. Dia bukan Nabi, dia bukan seorang yang suci bersih daripada kesalahan. Maka sebab itu pengikut kena tabayun, kena cek, kena fikirkan, kena tanya orang apakah pendapat pemimpin kita ini boleh terima. Kadang-kadang memang kita lihat pendapat itu sangat kontroversi, tapi mengapa pengikut PAS masih nak terima? Itu persoalannya. Jadi kita nak, okay, kita nak pemimpin PAS, pemimpin-pemimpin yang melakukan penghinaan ini, mohon maaf kepada badan-badan penguasa, mohon maaf kepada Perdana Menteri, dan tarik balik kenyataan yang menyatakan bahawa negara kita sekarang ini, kita dapat menyaksikan pesta kezaliman dalam negara kita. Zalimkah kita kalau kita dakwa pemimpin yang kemungkinan ada bukti dan boleh dibuktikan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa di mahkamah? Pada saya, kezaliman itu berlaku kalau kita biarkan saja salah guna kuasa, rasuah yang kita tahu kita biar. Sebab Datuk Seri Anwar kata ketika dia review file-file yang berkaitan dengan projek-projek yang Nabi bawa dan projek-projek lain, terlampau banyak kesalahan tata urus, terlampau banyak abnormality yang boleh disiasat. Sebab itu dia kata terpulang kepada SPRM untuk menyiasat. Dia tak nak campur tangan. Fikir-fikirkanlah tuan-tuan. Jumpa lagi. Terima kasih.